saya akan live cara jahit kebaya kutu baru. So saya akan cuba ajar sebanyak mungkin, tapi kita akan lebih fokus kepada bahagian leher, lapel dan juga lidah. Sebab part jahit bahu ke, jahit kepala lengan ke, jahit lengan, jahit bawah baju, semua sama je, tak ada masalah saya rasa. Okey, tapi yang paling penting adalah bahagian lapel. Sebab kebaya kutu baru ni saya akan masukkan cara jahit zip sembunyi sekali untuk bahagian lidah lapel tu. Okey. Okey, first kali kita ambil pola badan hadapan dan belakang. Ni ambil pola badan hadapan dan belakang. So ini adalah pola badan belakang. Leher dia, leher landai macam ni lah. Ni pola badan belakang. Okey. Dekat pola anda kena tandakan, ataupun dekat kain ni anda kena tandakan basi sikit. Paling penting basi puncak bahu dan juga basi leher ni sikit. Sebab apa? Sebab basi dekat puncak bahu ni, saya zoom sikit. Okey, sebab basi dekat bahu setengah inci. Basi dekat leher suku inci. So kena tandakan. Okey, bila dah tandakan macam ni, kemudian ambil badan hadapan pula. Okey, kita tepikan badan belakang, kita ambil badan hadapan. Okey. Okey, untuk badan hadapan pula, pastikan anda tanda basi dekat penjuru ni. Penjuru L shape ni. Ini adalah bahagian garis bahu. Okey, ini adalah cantuman untuk leher belakang. Okey. So anda kena tandakan L shape dekat sini, iaitu sini basi bahu setengah inci, basi dekat leher belakang ni suku inci. So saya tandakan sikitlah dekat situ. Okey, lepas tu first step sekali apa yang kita kena buat, iaitu temukan cantik dengan cantik. Temukan cantik dengan cantik macam ni. Sebab kain ni plain kan, so saya tunjuk dululah. Oh sorry, terlanggar pula. Temukan cantik dengan cantik. Lepas tu kita akan jahit setengah inci dekat bahagian atas ni. Okay, so sekarang ni bila kita temukan cantik dengan cantik, jom kita jahit setengah inci dekat bahagian atas ni. Okay, so jahit setengah inci. Kita pergi dekat mesin jahit. Jom. Saya akan jahit guna benang yang colour lain tau. Saya pakai benang colour kelabu supaya lebih jelas. Saya setup sikit kedudukan dia supaya anda tak pening-pening. Okay, bagi siapa baru masuk, jangan lupa komen bismillah. Semoga dipermudahkan dan diberi kefahaman yang lancar untuk pagi ni. Alright. So ni samakan dulu dia punya bahagian ni. Kalau peniti boleh peniti. Okey, basi dekat sini adalah setengah inci. Macam mana nak tahu basi setengah inci ke, 1 inci ke, 3/4 inci ke? Anda boleh tengok tanda basi yang ada dekat pola. Sebab kita kan gunting baju ni kan ikut pola kan. So tengok tanda basi dekat pola. Jahit. Kemudian matikan dekat sini. Saya ulang lagi untuk matikan. Okey, lepas kita jahit setengah inci dekat sini, kemudian kita iron untuk buka basi dia. Dan saya akan ajar step seterusnya untuk cantum leher belakang dan juga bahu. Dalam satu jahitan yang serentak. Jom kita pergi dekat meja. Kalau sepanjang saya ajar ni ada apa-apa soalan yang anda nak tanya, anda boleh tanya. Okey, jangan segan-segan. Tanya je, saya tak makan orang. Saya makan nasi. Sama je macam anda semua makan nasi. Okey. Alright. So ni kita iron untuk buka basi ni dulu.
dan juga belakang. Rapikan dia betul-betul supaya dia boleh kemaslah kat sini. Okey. So sekarang saya tunjukkan cara untuk pasang badan hadapan dengan badan belakang. Saya tunjukkan kat sini lah. Alright. So sekarang ni ambil badan hadapan yang kita dah siap jahit ni. Kemudian ambil badan belakang dekat bahagian lihi tu. Okay. Ha. So dekat sini kalau anda nampak, saya ada tandakan yang macam saya terangkan tadi lah. Kita ada tanda dekat atas ni, dekat bahagian puncak bahu sini, untuk badan hadapan dua ni, badan belakang pun dua ni. Kenapa saya tandakan? Sebab kita kena samakan poin tersebut. Kalau tak tandakan, nanti dekat situ lah tiba-tiba terlarilah, susah nak handle lah. So sebab itulah kita kena tandakan. Dan satu lagi saya nak cakap dengan anda ni, tips eh. Ni tips satu lagi untuk jahitan ni kemas dekat bahagian leher tu, anda kena snip sikit. Ini bahagian badan hadapan kan, bahagian L shape. Saya panggil L shape sebab dia bahagian leher belakang dan juga bahu hadapan. So dekat sini kita snip kan dia. Okay, pegang macam ni. Kemudian kita snipkan dia. Snip tapi jangan sampai poin yang kita kapur tu. Agak-agak dia tak sampai sangat macam tu. Mana tadi? Dia macam tu. Okey, dia tak sampai ngam-ngam kat situ. Tapi kenapa kita snip? Untuk buka laluan supaya kita jahit dia tak mengacau. Ataupun dia lebih mudah lah bila kita jahit tu. Okay, ini saya tunjuk lagi sekali, kita snip kat sini. Ini benda yang paling anda kena buat. Anda kena snip. Kalau anda tak snip, anda nak jahit susah tau part ni. Sebab dia berbucu. Tu maksud saya. Dia berbucu. Sebab itulah kita kena snipkan dia macam ni. Nampak tak dia dah terbuka macam ni. Lepas tu, barulah kita ambil peniti dan peniti. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi!